KPM. Stress, stress, stress. Balik-balik dapat C. Balik-balik dapat C. Balik-balik dapat C. Bila nak dapat A je? Hei, macam manalah nak jawab dengan mak bapak aku ni. Kalau nanti kan kau dorang marah. Ha, apa dia? Cikgu! Hai, kenapa ni? Tak maaf, cikgu. Saya tak sengaja. Kenapa ni, Mal? Masa sedih je, Mal. Tak apa-apa lah, cikgu. Cikgu kan yang faham pun. Mal ada masalah. Cerita dengan cikgu. Ni cikgu, cikgu tengok ah, saya dapat keputusan C cikgu. Saya dah belajar siang malam cikgu, dapat C juga. Saya nak A. C ni masih okey lagi, Mat. Oh. Boleh tingkat lagi usaha. Tapi cikgu ni kalau saya balik rumah nanti saya tak tahu nak cakap apa ni cikgu. Lagi saya tambah stres nanti. Saya tak nak datang sekolah macam ni cikgu. Jangan macam tu. Okey. Mari ikut saya. Saya akan ajar macam mana untuk menguruskan stres. Oh, boleh ikut saya? Boleh ke cikgu? Boleh. Tolong saya cikgu eh. Ha. Tolong saya. Okey, saya akan tolong. Tunggu apa lagi? Jom. Ah, jom. Assalamualaikum, salam sejahtera, what's up everybody. Saya Akmal Nazri, selamat datang ke Menengah Rendah. Apa khabar murid-murid semua, sihat? Alhamdulillah, ha, jangan stres-stres, okey? Kerana hari ini kita akan belajar bagi mata pelajaran pendidikan kesihatan bersama dengan Cikgu Jafri. Apa khabar Cikgu Jafri, sihat? Sihat, Alhamdulillah. Ya, yeah, Cikgu. Stres lagi ke? Oh, tak adalah. Saya tengok Cikgu punya senyuman dah hilang dah stres Cikgu. Oh, Alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah. Okey, kita juga bersama dengan jurubahasa syarat kita tak ada tak bukan, ini dia, bersama dengan Cikgu Bohari. Apa khabar Cikgu Bohari? Cikgu Bohari stres ke? Senyum sikit? Tidak. Okey, baik, ini dia juru bahasa isyarat kita. Baik, Cikgu Jafri, ha, sebelum kita nak tahu apa sebenarnya kaitan dengan gimmick tadi, katanya kita juga akan bersama dengan 4 orang anak-anak murid. Cikgu, betul? Ya, betul. Siapakah mereka? Silakan. Okey, mari saya perkenalkan. Yang pertama adalah Fazilah. Mana satu tu? Okey, yang kedua adalah Firdaus. Okey. Okey, yang ketiga adalah Zahra. Ha? Okey, dan keempat adalah Iman Najla. Ini dia. Ha, daripada SMK Seksyen 4 Kota Damansara, Selangor. Baik, ini murid-murid yang akan bersama dengan kita untuk Menengah Rendah kali ini. Cikgu, saya pasti ramai murid bertanyakan, kenapa abang masih stres tu? Cikgu, apa kaitannya dengan mata pelajaran pendidikan kesihatan kita kali ini, cikgu? Ah, okey, hari ini kita akan mempelajari dalam komponen pendidikan kesihatan, iaitu pengurusan mental dan emosi, pengurusan konflik dan stres. Iaitu dia tingkatan 2 Menengah Rendah. Okey, murid boleh merujuk dalam buku teks tingkatan 2 pada muka surat 158 hingga 162. Itu dia babnya pengurusan konflik dan stres. Jadi tunggu apa lagi, jom kita mulakan kelas kita bersama dengan Cikgu Jafri. Silakan cikgu. Okey. Kita akan tengok dulu paparan ini. Okey, apakah itu konflik? Ha. Aku mana pernah tahu apa itu konflik? Ui, selalu cikgu. Okey, jangan salah faham. Konflik dan konflik. Konflik adalah makanan. Konflik tu dah satu di mana pertelingkahan ataupun ada perbalahan. Okey, saya nak tanya anak murid saya dahulu. Okey. Okey, siapa boleh jawab? Apakah mesej ataupun gambar tersebut? Ha, siapa nak jawab? Angkat tangan. Angkat tangan. Kenapa giling kepala tu? Angkatlah tangan. Mungkin cikgu nak pilih cikgu siapa yang nak jawab. Okey, Fazilah. Silakan. Saya nampak ada dua orang sedang bergaduh. Dua orang sedang bergaduh cikgu? Bergaduh. Okey, kita nampak kat situ dia ada mungkin tidak puas hati. Okey. Okey, saya akan teruskan pada konflik. Konflik ini adalah bermaksud perselisihan. Maknanya namun ia boleh dimaksudkan dengan pertelingkahan atau pertikaian. Contohnya macam saya dengan Akmal. Okey, ada masalah. Okey, saya kata A.
Amar kata B. Tapi saya pula nak A. A juga. Yang Amar pun B juga. So ni ada konflik kat situ. Sama-sama okay. Tak ada apa orang kata tak ada persefahaman. Tak puas hati. Yang keputusan tu perlu ada persetujuan. Okey, yeah. Itu adalah konflik eh. Kita ada perbalahan ataupun pertelingkahan. Okey. Konflik sering kali dilabel sebagai tindakan negatif dalam keadaan tertentu. Namun, mampu membawa hasil yang baik bergantung kepada keadaan. Okey, kadang-kadang kita punya keputusan tu orang lain tak terima, tapi dia punya idea dia bernas. Orang lain boleh terima tapi kita yang tak boleh terima. So jadi konflik dekat situ. Okey, bila kita cuba idea tersebut, rupanya idea tu memang bagus. Itu yang disebabkan kata bukan saja semua negatif. Okey, tapi ada juga yang positif. Okey, konflik ini dia boleh terjadi pada sesiapa saja. Kepada setiap hari pun kita ada konflik dengan orang. Betul. Okey, kadang-kadang kita dengan majikan, murid dengan guru dan sebagainya ada juga konflik. Okey? Itu dia. Itu adalah konflik. Seterusnya, kita tengok tu. Stres. Setiap orang ada stres. Saya pun stres. Cikgu streskan saya ke cikgu? Tak kan? Dengan muka cantik okey. Alhamdulillah. Okey. Kalau tengok dia selalunya kalau orang memegang kepala, dia akan cerita pasal keburukan negatif dan sebagainya. Okey, saya nak tanya Iman. Okey, tengok pada gambar tersebut. Okay, apa yang boleh kamu gambarkan? Saya nampak macam orang sakit kepala. Maybe dia mengalami stres. Okey. Kita nampak kat sini kita tak tahu sama ada sakit kepala ataupun dia memang stres. Okey. Kalau Akmal hari-hari stres tak? Bergantung kepada situasi, cikgu. Betul. Kita kadang-kadang stres, kadang-kadang nak pergi kerja. Jalan jam. Sangat stres dan sebagainya. Okey, kita tengok dulu. Okay, stres ni adalah keadaan fizikal ataupun ketegangan mental yang menyebabkan perubahan pada sistem tubuh, badan dan menghasilkan perasaan risau terhadap sesuatu perkara. Okey, contoh macam tadi nak pergi kerja, risau datang lambat. Lepas tu pula dengan jam. Jam pula. Tiba-tiba ada accident kat depan. Alamak. Sangat stres. Rasa macam nak keluar kereta, jalan terus. Nak jalan kaki je. Jalan kaki tak jauh lah kan. Okey, kalau macam belajar macam mana Akmal? Saya tak nak ingat cikgu zaman itu. Okey, kalau selalunya kalau murid-murid kebanyakan kalau stres sebab banyak mata pelajaran. Betul. Okey, tetapi ingat. Ingat dan ingat. Okey, mata pelajaran tu penting sebab itu adalah untuk membawa kepada masa hadapan. Kalau kita tak belajar sekarang ni, okey, mana mungkin akan dapat pembelajaran tu pada masa akan datang. Betul. Okey, itu adalah mengenai dengan stres. Okey. Saya nak tanya Akmal lah, cukup kau tahu kan. Stres ni negatif saja ke ataupun ada yang positif? Kalau setahu saya lah cikgu, stres ni kebanyakan ke arah negatif. Tapi kalau ada positif tu, saya nak tahu juga ada ke cikgu positifnya kalau kita stres ni? Okey, sebenarnya stres ni dia tak sebenarnya negatif Dia ada juga yang positif. Dia dipanggil EU stress. EU stress. Di mana stres positif ini dia lebih kepada memangkinkan kepada individu supaya berjaya. Contoh, contoh macam saya pelari 100 meter. So saya nak dapatkan nombor 1. So saya kena buat apa? Streskan diri sendiri. Untuk latihan, dan juga saya kena perlu buat banyak lagi latihan-latihan dengan rakan-rakan. Contohnya berbanan. Saya nak jadi orang angkat berat. Takkan saya nak angkat bangku saja. Betul. So saya kena stres untuk saya nak dapatkan bentuk badan yang tegap. Untuk saya boleh angkat beban itu. Okey, satu lagi dalam pelajaran. Apa stres yang positif? Contoh, parent memberi rangsangan kepada murid ataupun kepada anak dia. Contoh, kalau awak dapat A, saya akan bagi basikal. Itu adalah stres positif. Bukannya kalau kalau negatif, saya nak semua mata pelajaran A. Tak kemerah kan? Jadi dua situasi yang berbeza di situ. Betul. Di situ kita ada positif dan juga negatif. Okey, kalau boleh kita nak yang ke
positif. Itu positifnya. Stres ni juga kan, bukan negatif saja. Betul. Okey, baiklah cikgu. Cikgu jangan stres. Memori kat rumah pun jangan stres. Kita berhenti rehat dululah ya. Kita akan kembali selepas ini dalam menengah rendah. Tarik nafas. Stres lagi ke tu? Jangan stres-stres lah. Kita pun dah kembali dalam menengah rendah bersama dengan saya, Akmal Nazri, dan juga cikgu kita, Cikgu Jafri. Okey, cikgu. Kita nak sambung kelas kita, boleh ke? Boleh, boleh. Okey, jom. Okay. Tadi kita dah tahu maksud pada konflik dan juga stres. Okey, sekarang ni macam mana kita nak tahu bagaimana menangani konflik dulu? Okey. Saya nak tanya murid saya, Iman. Okey. Okey. Bagaimana anda menguruskan konflik? Bagaimana Iman? Saya bergantung kepada situasi cikgu. Itu jawapan saya. Saya cuba berbincang secara elok supaya tidak bergaduh dan cuba mencari penyelesaian supaya dua-dua bersatu. Okey, kat sini kita nampak ada satu ayat di belakang tu. Okey. Berbincang supaya mendapat kata putus, berpuas hati. Betul. Lepas tu kita kena tengok kepada situasi. Macam tadilah saya cakap tadi kan, konflik ni ikut pada situasi. Kadang-kadang dia boleh berjadi menang-menang ataupun ada jadi perbalahan. Di sini yang pertama, untuk menangani konflik, pertama berbincang dengan ibu bapa, guru, sahabat karib dan kaunselor. Sebenarnya kita kena ada orang lain, bercakap dengan seseorang. Jangan cakap seorang-seorang. Bahaya je. Cakap seorang-seorang ni dia dah jadi benda lain. Kena berbincang. Masalahnya sekarang kadang-kadang murid ataupun remaja, dia nak meluahkan perasaan kepada ibu bapa. Kadang-kadang ada juga ibu bapa yang dia tidak dengar, tak mau dengar dengan masalah murid ataupun anak-anak ni, dan dia beritahu dekat siapa? Kawan-kawan ataupun kawan-kawan kan. So kalau boleh berbincang dulu dengan orang yang profesional. Contohnya kalau kat sekolah, guru. Kaunselor yang paling terbaik. Itu yang pertama. Yang kedua, cara untuk menangani konflik adalah berbincang untuk menyelesaikan masalah. Kita bincang untuk selesaikan masalah, bukan bincang untuk tambah masalah. Selalunya kalau kita bincang tu sampai 2 jam 3 jam, benda tu masalah tu tak habis. Macam ni dia jadi makin lama benda tu jadi merebak, dan juga tak ada pun kata putus untuk dua-dua pihak. Sekarang ni lebih baik berbincang secara elok. Kemudian kalau sekiranya benda tu tak jadi, kita buat balik semula. Betul. Itu berbincang untuk menyelesaikan masalah. Ya. Seterusnya adalah bersikap toleransi terhadap sesuatu isu. Ini macam tadi saya cakap lah. Bila dah ada keputusan, sekiranya ada yang buat bantahan, kita tengok bantahan itu adalah berguna ataupun tidak. Sekiranya kalau bantahan itu kita tengok macam tak perlu, kita kata bantah. Ataupun kita kata mungkin kita akan cuba untuk lain kali. Macam tu. Tapi ada juga yang dia tak boleh. Saya tak boleh dengan keputusan ini. Saya nak yang macam ini saja. Tu jadi A lah. Macam tu. Kalau Akmal macam mana? Saya pun setuju apa yang cikgu katakan. Kita kena sebenarnya bersikap toleransi. Kadang-kadang kita kena dengar pandangan di pihak ketiga juga, ataupun pihak yang di sebelah sana kan. Janganlah kita pentingkan diri sendiri. Tak macam tu Intan. Baik. Ini yang paling penting. Dalam kumpulan, dalam kita bermesyuarat ataupun membuat keputusan,
banyakkan bersabar. Oh, ha, ini cukup penting. Konflik juga memang tetap ada, tapi kalau dua-dua tak sabar, meletup. Meletup. Bergabung meletup. Ya, okey, ha, so sekarang ni kalau boleh kena banyakkan bersabar, kita tengok, okey, kita dengar dulu apa pendapat mereka dan juga kita cuba okey masukkan, sekiranya kalau dua-dua berpuas hati, kita dah lebih baik. Betul. Okey. Didik diri untuk menerima hakikat terhadap sesuatu kejadian yang berlaku. So sebenarnya, okey, kalau macam kita dah buat keputusan, kalau boleh kita terima. Okey? Kalau betul-betul tak boleh terima, baru kita bagi pendapat. Okey, itu bolehlah konflik terhadap organisasi ataupun dalam institusi pendidikan. Ya. Okey. Okey, tadi kita tahu pasal konflik. Kita masuk pada stres. Stres je mesti kepala stres. Okey. Untuk apakah langkah-langkah menangani stres? Okey, saya nak buat sedikit apa ni? Aktiviti dengan anak murid saya. Okey. Okey, saya minta anak murid saya menulis langkah-langkah menangani stres dalam bentuk peta ITing. Sila tulis sekarang. Okey, tulis dulu. Sambil dia tulis ni, cikgu kan, kita tahu sebut pasal stres ni bukan saja orang dewasa yang stres. Malah murid-murid juga ataupun remaja juga, mereka ni pun kadang-kadang setiap masa pun stres juga kan. Betul. Selalunya kalau remaja selalu stres sebab apa? Kalau remaja cikgu saya rasa mungkin konflik di sekolah ataupun mungkin kadang-kadang ada konflik juga dekat rumah, kita tak tahu. Betul. Stres-stres ni dia semua tempat ada. Okey, kadang-kadang kalau macam dia di rumah okey. Tapi di sekolah dia ada masalah. Cikgu-cikgu di sekolah memang membantu membantu murid-murid yang menghadapi masalah ataupun stres dan juga murid-murid boleh berjumpa dengan sesiapa saja guru di sekolah untuk meminta bantuan. Cikgu-cikgu memang membuka tangan untuk memberi pertolongan. Okey, baik. Jadi macam mana murid-murid? Sudahkah anda menyiapkan peta apa? IT je peta kan? ITing. Peta ITing. Dia ada banyak bulat-bulat kat situ lah nanti. Okey. Okey, rasanya macam dah siap. Bukan masa berapa? 2 jam ke 3 jam? Jangan, nanti stres. Jangan cikgu. Bukan saya stres, ramai yang bulat, stres cikgu. Bulat tu 2 jam? Jangan stres. Okey, kalau dah siap mungkin okey, boleh tunjukkan sama-sama cikgu ya. Tunjukkan hasil kerja. Okey, 1, 2, 3. Angkat. Ui. Dah ada tulis langkah-langkah menangani stres. Cikgu, saya stres dengan Fidaus sebab mana bulat dia, cikgu? Saya stres dengan Fidaus sebab dia tak ada buat bulat-bulat. Nanti boleh jumpa dengan dia. Okey. Dia tengok cikgu mana. Kita pergi kepada langkah-langkah yang murid-murid ni tulis. Okey, saya minta Fidaus lah. Tadi request Fidaus kan? Minta Fidaus. Okey, Fidaus, apakah langkah-langkah menangani stres? Bagi satu. Merujuk masalah kepada kaunselor, guru atau ibu bapa. Awak stres ke sekarang? Boleh cakap lagi sekali? Masukkan perasaan sikit tu. Berehat dengan secukupnya. Berehat dengan secukupnya. Kalau kita stres, kita perlu berehat. Betul. Ataupun tidur. Tapi ada yang makan. Stres makan. Ada juga yang macam tu. Diikut pada habit dia. Okey, satu lagi. Bila kita berada dalam keadaan stres, kita perlulah berehat sebentar. Tarik nafas. Dan juga kita perlu imbas kembali. Apakah masalah tersebut dan juga cuba kita selesaikan sedikit demi sedikit. Walaupun benda tu sangat berat untuk kita. Seterusnya saya minta. Jadi cikgu Fidaus tu berapa stres kita nak bagi cikgu? Kita bagi 5 markah. 5. Good. Baik. Nama Fidaus. Saya tulis 5 je saja cikgu. 5 markah. 5 markah untuk Fidaus. Kita bagi senyuman sikitlah. Macam tu cikgu. Kita tanya Zahra pula.
merujuk masalah kepada kaunselor, guru dan ibu bapa. Ah, okey, macam saya cakap tadilah, yep. Kita merujuk kepada orang yang pakar. Okey, dan juga kalau boleh, okey, biarlah kita dapat apa ni, dapatan tu daripada guru yang betul. Okey, jangan pula kita jumpa guru anak apa rakan kita. Kita bagi tahu masalah, memang dia akan dengar. Okey, ya, ya, tapi dia bagi tahu ke orang lain. Oh, itu yang kita tak nak, cikgu. Saya simpan rahsia Okey, lepas tu bagi tahu dekat kawan lain, tiba-tiba meletup. Alamak. Satu sekolah pula tahu pasal masalah dia. Lagi stres. Kan? Yalah, cikgu. Kalau boleh, kita jumpa orang yang betul lah, yang pakar. Okey, saya minta satu lagi Okey, Iman. Ya. Yeah. Tadi bagi 5 markah dulu. 5 markah juga, cikgu. Dekat Zara. Kepada Zara. Okey. 5 markah juga. Okey, seterusnya cikgu. Okey, Iman. Mendapatkan rawatan pakar. Mendapatkan rawatan pakar katanya. Okey, ini selalunya kalau rawatan pakar ni lebih kepada kalau macam dia memang ada penyakit ataupun pesakit. Selalunya kalau macam orang-orang psikiatris, dia akan jumpa rawatan pakar. Sebenarnya rawatan pakar ni bukan kita nak tunggu dah orang kata serious. Dah serius baru nak pergi. Okay, ini pun boleh juga pada pemantauan awal. Supaya dia tidak menjadi melarat. Cikgu, saya setuju ni cikgu. Sebab kadang dah teruk tu baru nak jumpa pakar. Pakar kan? Ya. Okey, kita nak pergi berapa markah cikgu? Satu lagi, Fazilah. Ya, Intan pun 5 markah betul? 5 markah. Okey. Intan pula. Melakukan sukan dan riadah. Okey. Apa boleh lagi sekali? Melakukan aktiviti sukan dan riadah. Seperti apa tu? Laju pula. Seperti apa? Sukan selalu buat apa? Berbasikal. Berbasikal. Okey, sebenarnya stres ni boleh diturunkan dengan kita sibukkan diri dengan perkara-perkara lain. Contohnya kalau hari tu stres, okay, petang tu nak pergi main bola. Boleh kita main bola, tiba sebenarnya bila kita bermain, okay, ada keluar satu hormon dipanggil endorfin. Betul? Endorfin ni dia menyebabkan kita gembira. Dan juga kalau macam kita jatuh ke tidak rasa sakit sangatlah. Itu boleh menyebabkan kita hilang sikit pada stres. Dan juga pada masa yang sama, bila kita beriadah, selalu beriadah, kita akan lupa pasal kita punya masalah-masalah tersebut. Walaupun memang ada hari-hari ada kita ada masalah. Tetapi bila kita buat satu aktiviti bersukan, ini boleh menghilangkan sementara untuk stres tersebut. Ya, betul tu cikgu. Okey, berapa markah kita nak bagi ni cikgu? Kita bagi 5 markah juga. 5 markah kepada Fazila. Baik cikgu. Okey, cikgu, mungkin saya nak tanya satu soalan bonus boleh ke cikgu? Boleh. Sebab kadang bukan apa kau. Orang kata kalau stres ni salah satu puncanya pun orang kata konflik datangnya daripada konflik, betul? Betul. Sebab kalau kita tak selesaikan konflik itu pun itu yang bertambah stres pula. Boleh sampai orang kata melakukan sesuatu perkara yang tidak diingini. Betul tak cikgu? Betul. Jadi mungkin cikgu juga boleh kongsikan, selain daripada orang kata langkah-langkah untuk menangani stres ni, apa lagi yang cikgu boleh kongsikan kepada terutamanya murid-murid sekolah cikgu? Selain daripada melakukan aktiviti sukan, mendapatkan rawatan pakar, apa lagi yang mungkin daripada ibu bapa ataupun kawan-kawan atau macam mana cikgu? Untuk di sekolah, ibu bapa main peranan penting. Di mana sokongan daripada ibu bapa boleh menyebabkan murid itu berjaya. Dan juga sokongan daripada masyarakat. Kita perlukan masyarakat dan juga ibu bapa untuk di dalam sekolah. Sebab tu di sekolah ada sarana ibu bapa. Yang memerlukan tenaga-tenaga luar ni untuk membantu murid-murid di dalam sekolah. Dan juga kita juga ada agensi-agensi lain. Pada masa yang sama, sekolah juga ada program-program kerohanian. Selalunya ada pendidikan agama Islam. Akan buat kerohanian. Ada kurikulum, ada buat camp. Camp untuk apa ni, kumpulan, latihan dalam kumpulan dan sebagainya. Pernah berkawan? Pernah cikgu. Apa orang kata power atau kawan ni sebenarnya untuk apa?
Dia salah satunya kepentingan bekerjasama dalam satu kumpulan, cikgu. Ada lagi satu pun, boleh hilang stres juga, cikgu. Ya, betul. Sebenarnya kalau kawat ni, kalau buat betul-betul kita nampak dia punya bila berkawat tu kan sama kan? Tu nampak cantik kan? Maknanya dia kerjasama. Okey, dan juga dia memupuk semangat orang kata kekitaan. Okey, takut salah. Takut nanti bila bila kawat ada sebelah tempat lain. Okey. Tu jadi masalah. Di sekolah banyak program untuk murid supaya mereka boleh menghilangkan stres. Betul tu. Itu saya setuju, cikgu. Sebab itulah murid-murid kena aktif juga, bukan saja kurikulum maupun kokurikulum juga, cikgu. Ya, betul. Okey, kita nak berhenti rehat dulu kepada murid semua. Jangan ke mana-mana. Selepas ini kita akan kembali lagi dalam Menengah Rendah. KPM. Kiri kanan, kiri kanan, cepat jalan. Wah. Berkawat dari tiba kan. Alright, macam lagi macam aksi kami dengan rendah bersama dengan saya Akmal Nazri dan juga cikgu kita, cikgu Jeffrey. Okey, cikgu. Kali ini kita nak kongsikan apa pula dengan murid-murid? Okey, tadi kita dah tahu tentang maksud. Okey, dah kita tahu macam mana pengurusan dari segi cara menangani konflik dan juga stres. Okey, kita tengok apa pula kesan. Okey, konflik dan stres terhadap keluarga dan juga diri sendiri. Okey. Ini dia. Okey, ini adalah beberapa kesan konflik dan stres terhadap diri. Okey. Yang pertama, menyebabkan emosi tidak stabil dan tidak mampu menyelesaikan masalah. Okey, bila kita stres, kadang-kadang kita tak boleh nak selesaikan masalah. Betul. Kadang-kadang bila orang tanya apa masalah kamu? Entah. Lepas tu bila kita suruh buat Ali tolong ambil air, malaslah. Cikgu. Sebab dia dah jadi macam tak nak buat apa-apa. Dia dah stres, dia memikirkan tadi tu. Aku benda ni tak siap lagi ni. Okey, dan juga masalah itu menyebabkan emosi kita tak stabil. Okey. Kadang-kadang boleh menyebabkan orang tu sedih, menangis. Sebab apa? Contohnya dia stres sebab apa? Kawan tadi tak nak kawan dengan dia. Ada jadi macam tu juga. Betul. Dan juga jadi masalah bila kawan lagi satu. Pinjam duit. Bila pinjam duit manis. Saya nak pinjam duit. Betul bila nak minta hilang. Hilang ataupun macam-macam alasan diberikan. Betul. Pada masa itu juga kita nak guna duit. Lagi stres nak minta siapa dan sebagainya kan. Itu jadi masalahlah emosi pada diri tak stabil. Okey, yang kedua, suka fokus terhadap pekerjaan yang dilakukan. Saya cakap tadilah contohnya banyak kerja rumah. Bila dah stres, bila mak suruh buang sampah, mak buanglah sendiri. Ada yang macam tu Okey, ada juga yang macam kat rumah tu contohnya ada 5-6 homework kerja rumah nak buat kan. Bila dia dah stres, nampak buku dia campak. Mak ada tak macam tu? Tak ada, cikgu. Tak ada. Pelajar cemerlang. Alhamdulillah. Okey. Kat sini kalau bila seorang tu stres, dia sukar untuk fokus. Betul. Okey, dan kedua, seterusnya, dia rasa letih sepanjang masa. Letih sangat. Sebab apa? Dia selalu mengingatkan benda yang stres tadi tu. Contohnya hari tu dia tak dapat nak buat kerja rumah. Okey, lepas tu kat sekolah, okey, cikgu suruh buat kerja yang lain, tambah lagi. Lalu kat rumah, dia tengok semua, dia letih. Okey, dia letih nak buat kerja dan sebagainya. Ketiga. Yang keempat, kesan dia bila orang konflik dan stres ni, dia sering berasa cemas. Cemas. Sebab apa? Contohnya bila dia stres, dia tak boleh nak buat apa-apa. Dia rasa macam dia terancam. Padahal tak ada apa-apa pun. Tak ada apa-apa pun kan. Dia cakap pergi kat kedai sekejap. Tak nak. Takut. Padahal dia tak ada apa-apa pun. Pasal tu sebab dia stres. Benda contoh saya nak cari barang. Okey. Saya tengah stres ni. Okey, barang saya mana? Padahal depan mata. Depan mata.
kan? Ha, tu jadi masalah. Eh? Bila dah macam orang kata dah stres, tak tahu dah kat mana barang dan sebagainya. Ha, okay? Bahaya tu cikgu. Betul. Ha, dan sekali adalah sering berimajinasi perkara-perkara buruk yang akan berlaku. Ha, okay? Selalunya orang-orang yang stres ni, dia macam ada apa ni, dia akan berfikir. Pandai akan jadi apa? Oh, takutlah. Pandai ada orang pukul ke? Kan? Ha, selalunya stres sebab apa? Bully. Eh, bila bully, okey. Bila kena bully, dia akan banyak jadi masalah. Okey, dekat sekolah, okey, dan juga dekat tempat kerja dia tak bully. Ada juga cikgu. Ada? Saya rasa mana-mana ada. Okey, ini adalah kesan konflik terhadap diri. Ini untuk diri kita. Okey, macam mana pula kesan dan stres terhadap keluarga? Okey, ni pula bila dia bersama dengan keluarga, stres. Okey, hubungan kekeluargaan akan menjadi renggang. Okey, bila contohnya lah, kan, kat rumah stres, lepas tu bergaduh, konflik. Contohnya Akmal abang saya, saya adik, konflik. Oh, saya abang cikgu eh. Okey. Bergaduh. Dekat rumah tak cakap apa-apa pun. Okey, bila minta buat kerja, semua tak nak. Ataupun minta tolong apa-apa lah kan. Betul. Dia jadi hubungan keluarga tu renggang. Okay, masing-masing nak buat hal sendiri. Kalau boleh, ada juga sampai nak keluar rumah. Tak nak masuk ke rumah sebab apa? Ada abang dalam tu. Itu teruk dah cikgu tu. Yang kedua, okay, berasa tersisih dan tidak disayangi. Okay, dekat sini bila kebanyakannya yang stres ni disebabkan apa dekat rumah? Tidak dapat perhatian ataupun kasih sayang cikgu. Betul. Kadang-kadang ada juga yang memilih. Okay, contohnya abang dah besar, tak apalah abang, kita beri perhatian kepada adik. Lepas tu abang ni stres. Sebab apa? Kadang-kadang bila baju baru sampai dekat adik, abang tak apalah, abang nanti kemudianlah. Macam tu. So jadi stres dekat situ. Berasa macam tersisih. Seterusnya, kurang berlaku komunikasi yang mesra dan tiada gerak senda dalam konflik. Bila kita dah ada konflik dekat rumah, rasanya nak bercakap tak? Macam tak je cikgu. Kan? Dia akan jadi situasi yang orang kata senyap. Okay, bila nak makan, datang makan, makan-makan, lepas tu tengok TV. Semua tengok TV. Tengok TV, main handphone. Lepas tu tidur. Okey, kat situ nampak tak kurangnya komunikasi dalam keluarga. Ini kesan konflik dan stres lah cikgu eh. Ya, betul. Bahaya cikgu. Lepas tu, okey, mudah merajuk, bermasa muka dan iri hati antara adik-beradik. Ini saya cakap tadilah. Bila diberi sedikit orang kata kelebihan, okey, yang satu ni tak puas hati. Okey, ada juga yang dia langsung bercakap dengan parent, dengan ibu ayah kan. Cakap, kenapa adik dapat ni, saya tak dapat. Dia dah mula start untuk membuat konflik dan memberi orang kata pertikaian. Kenapa adik dapat lebih, saya tak dapat. Dia dah ada orang kata semangat. Tetapi apa yang penting kat sini, ibu bapa kena main peranan. Itu adalah kata kesanlah konflik. Okey, yang seterusnya adalah tingkah laku anak yang suka bergaduh dan mempunyai masalah disiplin. Okey, selalunya kat sini, okey, bila ada konflik di rumah, okey, boleh menyebabkan pergaduhan. Kadang-kadang anak dekat rumah okey. Bila kat luar tu dia bergaduh dengan orang lain. Yang mak dengan ayah cakap, anak saya tak buat apa pun, anak saya baik. Okey, tapi dekat luar dia ada masalah dengan komuniti ataupun masyarakat. Itu yang jadi masalah di sana. Itu tak nak sebenarnya cikgu kan? Ya, betul. Ya. Okey. Cikgu, kalaulah kita nak dengarkan, mungkinlah kita bukanlah nak dengar konflik dan stres keluarga murid-murid kita ni kan. Tapi saya pasti kalau terhadap diri, saya pasti konflik dan stres ni terutamanya remaja di orang kata di persekolahan ni kan. Mungkin ada cikgu kan? Ya, kalau ada. Macam kita nak tanya kepada mereka boleh tak cikgu? Boleh. Kita dengar satu-satu kan? Kita tanya kepada Iman. Iman, dah kata awak pun ada konflik dan stres juga ni. Betul ke Iman? Mungkin boleh kongsikan sedikit dan macam mana awak ni kan balik. Orang kata apa cikgu? Menangani. Itu kata yang saya dah sebut tadi. Menangani konflik dan stres itu. Iman, boleh kongsikan tak?
saya contohlah, if saya bergaduh dengan kawan saya, saya akan macam dengar dulu dia punya pendapat, and then saya akan selesaikan bersama dengan dia. Itu yang imam buat, cikgu. Jadi kalau bergaduh dengan kawan ni, dia kadang berpanjangan. So kalau macam kita nak ambil langkah orang kata positif, okey, cuba berjumpa dan juga berbincang semula. Apa masalah? Okey, dan juga kalau boleh, okey, cuba untuk selesaikan dengan cara yang baik. Okey. Okey, bagilah sikit Iman 5 markah. 5 markah untuk Iman. Okey, 5 markah untuk Iman. Okey, tepuk tangan untuk Iman. Tepuk tangan Iman, stres pula. Okey. Okey, cikgu. Kita boleh tanya lagi seorang kot. Kita tanya Fazilah. Ya, yeah. Ataupun kita nak buat aktiviti, cikgu. Aktiviti? Aktiviti kata yang ada kad kan, betul? Kad, okey, boleh. Okey, saya ada 2 kad kat sini. Okey, kad 1 dan kad 2. Okey. Okey, saya minta Zahra. Okey, memilih 1 kad, okey, mengenai kesan konflik dan stres terhadap diri ataupun keluarga. Ya. Yeah. Mana satu awak pilih? Saya pilih nombor 1. Okey, nombor 1 adalah kesan kepada diri. Okey, boleh ceritakan sedikit. Kesan kepada diri. Okey. Emosi tidak stabil dan tidak mampu menyelesaikan masalah. Okey, tadi dia ceritakan balik tentang emosi tidak stabil tadi . Okey, kalau Zara, macam mana emosi tidak stabil? Suka marah. Awak tengah marah ke? Sebab awak sebab nampak awak tengah senyum sekarang ni. Sebenarnya kalau Zara stres sebab apa? Sebab pelajaran. Oh, sebab pelajaran, cikgu. Okey. Sebab jelah tahu pelajaran sebab apa tu? Banyak kerja rumah ke atau mungkin ada soalan-soalan yang awak tak faham ke? Ya. Sebab selalu presentment saya fail. Okey, ini lebih kepada subjek. Okey, yeah. Kemungkinan bukan semuanya kita perfect kan. Kita ada juga yang mungkin mata pelajaran ni okey, ada yang tak okey. So untuk menyelesaikan masalah itu, macam mana cikgu? Cara penyelesaiannya? Penyelesaiannya adalah lebihkan latihan. Okey, pertama sekali jangan stres. Okey, sebab apa? Contohnya kalau murid tu belajar daripada tingkatan 1 sehingga tingkatan 5 untuk sekolah menengah. So ada banyak masa lagi untuk membetulkan. Okey, dan juga jangan buat last minute. Selalunya bila nak SPM, masa itulah baru nak kulun semua sekali. Oi. Buku ambil semua sekali. Lepas tu tak masuk pun dalam minda dan sebagainya. So jadi masalah. Okey, Zara jangan sedih-sedih, jangan stres-stres. InsyaAllah kalau usaha, kita usaha pasti akan mendapat keputusan yang semula. Okey, Zara. Dengan itu, cikgu, berapa markah kita nak bagi? Bagi 5. Okey, 5 untuk Zara. Bagi tepukan kepada Zara. Nampak tu dah senyum dah balik, alhamdulillah. Okey, sebab tadi Zara dah ambil nombor 1. Kita ambil okey, untuk Fidaus, okey? Okey, apakah kesan kepada keluarga? Kita buat cerita tadi. Mudah merajuk, bermasam muka, dan iri hati antara adik-beradik. Okey, kita tanya kepada Fidaus. Okey, dekat rumah macam mana? Bermasam muka tak dengan adik keluarga? Selalunya kalau dengan adik keluarga buat apa? Beriadah lah. Beriadah? Ke mana? Macam satu tempat. Contohlah saya pergi ke Melaka, Mani Manda. Mani Manda, okay, boleh menghilangkan stres juga. Okay, pergi berkelah bersama keluarga. Itu dia. Baik, berapa markah cikgu untuk Firdaus? Okey, bagi 5. 5 markah untuk Firdaus juga. Wah, cikgu,
Firdaus pergi Melaka tak pernah ajak kita berdua cikgu kan? Ya. Yeah. Kita ingatkan kita ni keluarga dia. Okey, mungkin seterusnya cikgu, kita nak tanya kepada Fazila pula. Fazila. Okey, beri satu kesan konflik stres terhadap keluarga. Hubungan antara adik-beradik ataupun keluarga tak begitu rapat. Okey, hubungan keluarga akan menjadi renggang. Okey, Fazila dekat rumah macam mana dengan ahli keluarga? Jarang bergaduh. Okay. Jarang bergaduh. Maknanya okeylah kan dekat rumah. Okey, selalunya kalau dekat rumah, apakah aktiviti yang Fazila dengan keluarga buat? Atau adik-beradik? Ya, dengan adik-beradik. Memasak sama-sama. Masak sama-sama ke? Kalau macam tu bagi mi goreng satu, cikgu nak makan apa cikgu? Saya nak makan nasi goreng ayam. Nasi goreng ayam satu. Sekarang juga siap boleh ke? Wah, itu dia. Okey, selain pada memasak, apa lagi yang Fazila buat? Aktiviti bersama dengan keluarga. Main basikal ke? Tanam pokok. Tanam pokok. Okey, mungkin ke rumah dia ada halaman untuk menanam bunga dan sebagainya. Okey. Baik Okey. Okey, bagi 5 untuk Fazila. 5 untuk Fazila. Jangan lupa nasi goreng ayam satu dengan mi goreng satu Fazila buat sama-sama dengan adik-adik keluarga. Okey. Baik, cikgu. Kita nak bertirihat sekali lagi boleh ke cikgu? Boleh. Baik, kepada anda semua jangan marah. Selepas ini kita akan kembali dalam menengah rendah. Cikgu, tadi kita tak order air lah cikgu dekat Fazila. Hauslah. Fazila, siap bandung satu. Mila ais satu. KPM. Okey, masih lagi menyaksikan mendengar rendah bersama dengan saya Akmal Nazri dan juga cikgu kita. Cikgu siapa? Cikgu Jeffrey. Okey, jom kita sambung balik kelas kita. Okey. Untuk seterusnya, okey, kita akan pergi kepada kemahiran kecekapan psikososial. Okey. Apakah itu kecekapan psikososial? Kemahiran ini adalah kemahiran yang diminta untuk murid supaya dia boleh membuat sesuatu dengan sendiri. Okey, contohnya kalau macam ada perkara tu yang tak elok, macam mana dia nak elakkan diri. Dia kena tahu macam mana untuk mengelakkan diri daripada berlakunya perkara tersebut. Okey, contohnya kalau macam satu dia pergi ke tempat yang sunyi. Tempat tu sunyi. Okay, so macam mana dia nak buat supaya dia elakkan daripada tempat itu ataupun berlakunya sesuatu dekat situ. Okay. Itu adalah kemahiran kecekapan psikososial. Okey, kita nak tanya murid kita, okay, bagaimana untuk mengelakkan diri daripada konflik dan stres ini berulang? Okey, saya nak tanya murid-murid saya, siapa yang boleh jawab? Okey. Saya akan bagi satu situasi. Satu situasi di mana sekiranya rakan anda memberi tugasan. Dan juga anda tidak berpuas hati dengan pembahagian tugasan tersebut. Apa yang anda akan lakukan? Selalunya kalau buat kerja, buat buku skrap ke kan. Ini selalunya 5 orang kan. Seorang ni mesti dia hilang. Okey, seorang ataupun empat-empat hilang. Tiba-tiba satu hantar, saya buat. Okey, so macam mana untuk mengingatkan diri daripada terjadinya macam tu pembahagian yang tidak, orang kata tidak betul lah. Okey, siapa boleh jawab? Zara. Okey, Zara, silakan. Silakan. Saya akan menerima pendapat rakan saya terlebih dahulu. Seterusnya, saya akan membahagikan tugas dengan membuat jadual. Jika tidak dapat diselesaikan juga, saya akan berbincang dengan rakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Okey, kat sini nampak. Maknanya apa yang Zahra buat, sekiranya
dalam satu kumpulan tu kita nampak macam yang satu ni tak betul kan sebagainya, dia buat jadual semula. Okey, perjadual semula supaya semua dapat lihat okey ini adalah tugasan-tugasan dan juga berbincang. Kalau contohnya A ni tak boleh nak buat tugasan ni, bagi pada B. Mungkin A ni boleh buat yang kerja lain. Macam tu eh. Itu satu. Okey. Okay. Seterusnya satu lagi. Konflik dan stres dengan adik-beradik. Okey. Berapa je kita bagi tadi? Bagi 5. Okey. Okey. Okey, kita nak tanya siapa yang boleh jawab. Okey. Sekiranya anda mendapat duit poket daripada ibu bapa. Ibu bapa. Ada yang abang dapat RM5, adik dapat RM3. Okey. So ada konflik kat situ. So macam mana nak selesaikan? Siapa boleh jawab? Okey, boleh angkat tangan. Cuba siapa boleh jawab? Okey, Fazila. Silakan. Saya akan cuba untuk bersyukur dan saya akan menasihati agar lebih saya akan lebih berjimat dalam penggunaan wang untuk memberi cert. Okey, sebenarnya okey, adik-beradik ni kita kena toleransi bersyukur. Okey, dan juga kalau boleh okay, kalau adik tu dapat duit sikit kita belanjalah, apa masalahnya kan? Betul. Okey. 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 Kita nak tengok murid punya idea. Kita nak tengok macam mana murid berjana idea, okey, message kesedaran melalui pantun. Saya nak minta murid saya untuk tulis okey satu pantun. Message kesedaran mengenai konflik dan juga stres. Okey, tulis sekarang. Ya, tadi 5 markah untuk ni juga, betul cikgu? Fazila. Okey. Alright. Jadi ini pantun bertemakan stres, betul? Konflik dan stres. Dia lebih kepada pantun semangat lah. Okey. Okay. Selalunya orang stres ni dia orang yang dah putus asa kan, dengan satu lagi dia letih dan sebagainya. So kita nak bangkitkan semangat macam mana? Gunakan okey pantun. Kita cuba Okey. Okey. Alright. Baik. Laju tu menulis. Laju pun. Okey, okay. Mungkin kita dengan Fidaus dulu boleh cikgu? Okey. Saya nak minta semua sekali angkat. Okey, okay. Tengok dulu. Okey, angkat. Pantun 4 angkat. Okey. Okey, kita mulakan dengan Fidaus. Alright. Silakan Fidaus. Fidaus, silakan. Langit senja terlihat cerah. Batang bambu terbelah-belah. Barang siapa mudah menyerah, tentulah dia akan kalah. Orang yang suka yang menyerah, dia akan kalah lah. Betul. Okey. So kita minta Iman. Okey, 5 markah untuk Fidaus. Hari malam banyak terlena, cengkerik bernyanyi kepejam mata. Hari ini banyak yang menghina, buktinya esok siapa yang bahagia? Siapa yang bahagia? Siapa yang bahagia? Okey. Selalu orang menghina tapi kita tahu esok siapa yang bahagia. Ya, yeah. 5 markah untuk Iman cikgu. Okey, Iman. Okey. Okey. Itu dia. Okey. Itu kan sedikit mengenai penjanaan idea melalui pantun. Sebenarnya kita boleh bagi mesej banyak kesedaran. Ya. Yeah. Okey. Cikgu, mungkin boleh cikgu berikan rumusan apa yang kita dah belajar di dalam kali ini cikgu untuk pendidikan kesihatan? Okey. Hari ini kita belajar mengenai pengurusan konflik dan stres, dan juga saya telah masukkan bagaimana cara okay, dan juga langkah untuk menangani konflik dan juga stres. Okey, pada masa yang sama murid juga menjana menjana idea okey bagaimana untuk mengelak daripada stres. Okey, dekat sini kita ada 10 B okey, di mana ini daripada Kementerian Kesihatan. Okey, yang 10 dah bertangan Okey, okay, pertama kita kena bertenang. Okey. Kedua kita kena bernafas dengan dalam. Okey. Okey, ketiga berkata relaxlah, tak ada apa pun sebenarnya ni. Okey, yang keempat adalah kerohanian beribadat. Okey. Okey.
Kelima adalah bercakap dengan seseorang. Kita kena cakap dengan seseorang. Okey, ketujuh berehat dengan muzik. Dengan muzik. Okey, lepas tu kita kena berurut sebenarnya boleh relaksasi. Betul. Okey. Selanjutnya beriadah. Macam tadi ya, kita kena sibukkan diri okey untuk menghilangkan stres. Okey, bersenam bersama dengan keluarga. Dan last sekali kita kena berfikiran positif. Okey, itu adalah 10 langkah okey bijak untuk menangani stres. Okey, rumusan kita di sini adalah okey, kalau boleh kita jangan ada sifat negatif. Dah perlu kita kita perlu ada sifat positif supaya hari mendatang kita lebih baik. Okey, baik. Seterusnya cikgu, ini dia kan? Ini tadi yang kemahiran kecakapan psikososial daripada apa yang murid Jana tadi Okey, di mana kat sini kita nampak murid dapat membuat keputusan. Kita ambil bahan-bahan yang lain. Okey, berkomunikasi. Okey, dan bijak menolak ajakan seseorang. Contohnya kalau macam benda yang tak elok. Kesedaran diri, menjauhkan diri daripada kegiatan tidak berfaedah. Okey, boleh menghilangkan stres. Hubungan interpersonal yang baik sesama rakan dan keluarga macam tadi. Tak adalah senyap kat rumah. Okey, dan seterusnya mengurus tekanan dengan daripada pengaruh persekitaran. Itu dia. Sebab itulah kita kena pandai untuk menangani konflik dan juga stres cikgu Baik cikgu, bagaimana pentasiran murid-murid kita cikgu? Kalau kita dapat lihat sini, saya nampak hari ini semuanya memberi orang kata makan-makan ni pun semua tinggi ni. Semua sama. Okey, prestasi mereka sangat bagus. Okey, mereka pun dapat memberi input yang terbaik kepada kita semua. Terbaiklah. Bagi tepuk tangan pada diri anda. Itu siap. Dengan pantun lagi tadi kan cikgu kan? Ya, betul. Okey, baik. Kalau ada guru-guru ataupun murid-murid nak buat bahan rujukan tu kat mana cikgu? Kata portal apa tu cikgu? Okey. Murid-murid dan guru boleh pergi ke portal Delima untuk mendapatkan bahan-bahan di sana. Itu dia portal dia. Baiklah, kita akan akhiri kita punya kelas kita cikgu. Kata yang ada pantun. Tadi dia berpantun. Tapi ini kita pula berpantun cikgu, betul? Kita macam berjual lah. Iya, berjual beli, jual beli, jual beli. Okey, dengar tak pantun tu? Cikgu, mulakan dulu cikgu, silakan. Kita mulakan dengar baik-baik pantun mengenai konflik dan stres. Okey, silakan. Kemana hendak mencari lada? Ke hujung kebun sebelah timur. Kemana hendak mencari bahagia? Ke dalam hati, mari bersyukur. Lagi satu cikgu. Ke tengah sawah, tangkap belalang. Belalang coklat, kulitnya belang. Jangan biarkan semangat hilang. Kerja keras membanting tulang. Okay, silakan, satu lagi pantun. Kakak tua berangkat ke ladang. Bersama ayah cari belalang. Rasa lelah bukanlah penghadang. Putus asa yang jadi penghalang. Jangan putus asa. Jangan putus asa, jangan stres-stres. Baiklah, kita akan jumpa lagi di kelas seterusnya insyaAllah cikgu. Terima kasih banyak kepada Cikgu Jafri. Terima kasih, Ahmad. Dan tak lupa juga kepada jurubahasa isyarat kita, Cikgu Bori. Dan murid-murid kita ni, terima kasih semua. Kita akan jumpa lagi. Saya Akmal Nazri. Ingat, jangan stres-stres. Assalamualaikum. Bye-bye. Lah, tarik nafas. Tarik nafas.